video kali ini gua akan ganti head unit bawaan dari BRV, ganti dengan Nakamichi 9 inch 4 GB. Oke, ini produk dari Nakamichi NA3102i 9 inch deckless. Prosesornya pakai T5 dan dia sudah ada feature voice command. Androidnya kelas 10, bisa mirror link, Bluetooth. RAM-nya ini 4 GB. ROM-nya 64 GB. Nah, guys, jadi nanti unit ini akan gue pasang di BRV gue. Ini penampakannya. Oke, kita saksikan nanti penggantiannya. Nah, ini head unit yang lama lagi dibongkar. Sebenarnya ada 3 bagian, guys, kalau kita mau ganti head unit yang OEM bawaan dari BRV dengan Nakamichi, yaitu yang jelas head unitnya, yang kedua framenya, yang ketiga soket PNP nya jadi kita nggak perlu lagi potong-potong kabel, tinggal colok-colok aja, guys. Nah, itu yang dipegang adalah soket PNP yang kita harus pasang supaya nggak banyak copot lepas kabel gitu, tinggal sambung-sambung aja. Oke, barusan selesai dicoba, guys. Jadi koneksi antara steering control sama ke head unitnya. Di dalam sini banyak juga, guys, toko-toko, bengkel, mulai dari audio, terus sampai baut mur pun ada, tune up, ganti oli, servis mobil, lumayan lengkap juga di sini. Meskipun tempatnya rada-rada agak ke dalam ya. Ada semua ya? Kalau ada kendala kamera kayak tadi tuh, tinggal di masukin 16-17 back B. Nanti yang hijau di sini kan.
Nakamichi ini sesuai informasi yang ada di boxnya, itu dia sudah dilengkapi dengan voice command. Nah sekarang kita coba ya guys, feature voice command yang ada di Nakamichi ini. Buka navigasi. Oke guys, kita coba lagi dengan buka YouTube. Oh, buka YouTube. Oke guys, tersambung. Tapi karena internetnya belum terkonek. Oke, kita coba buka musik. Mundurkan musik. Oh, gak bisa guys. Naikkan volume. Oh, bisa guys. Naikkan volume. Turunkan volume. Turunkan volume. Matikan musik. Buka musik. Buka YouTube. Buka video. Naikkan volume. Turunkan volume. Buka equalizer. Buka Bluetooth. Oke guys, feature voice commentnya mungkin kita bisa nilai ya 85 lah, 90% berhasil. Matikan radio. Oke guys, sudah kita coba ya. Oke.